dan mundur. Bil merwati hajar maulud. Mundur. Apa ya? Dari usaha tidak bisa karena alamnya di sini memang tidak ada sumber air ya. Tanahnya karst, tidak ada sumber air. Nah, kita punya harapan satu-satunya yang memiliki hujan, yaitu Gusti Allah. Dan Norino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhurrasulullah lan nabiyya wa ma'budu. Sagung para lenggah. Kenipun tim liridolillahi lillahi la ilaha mulbaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ya Ma'budu. Hujan.
duni kasana, rabbil akhirati kasana, wa tarsamul salina, anil alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semuanya ada harapan ketika dari sisi apa ya, dari usaha tidak bisa karena alamnya di sini memang tidak ada sumber air ya, tanahnya karst, tidak ada sumber air. Nah, kita punya harapan satu-satunya yang memiliki hujan, yaitu Gusti Allah. Makanya ini melalui upacara ini meminta pada Gusti Allah agar segera diturunkan hujan. Kalau kekeringan ini mulai dirasakan warga sejak kapan, Pak? Yang untuk cadangan air ini sebenarnya kalau habis ini ya kemarin mulai bulan akhir Agustus. Artinya di sumber-sumber hampir semuanya sudah mulai menipis. Oke. Tapi puncaknya ya sekarang. Ini sumber itu sudah habis. Kita ini sudah berapa lama Bu nggak turun hujan? Terakhir hujan kayaknya Juni. Iya. Terus untuk pertanian gimana nih? Ya ini Mas, kering. Tidak bercocok tanam berarti? Iya, tidak bercocok tanam, kering ya. Kayak gini lah Mas. Kalau untuk air kebutuhan sehari-hari sendiri? Waduh, serba kekurangan. Beli atau gimana Bu sekarang? Ya kalau punya penampungan beli Mas. Tapi sekarang setiap minggu kan ada bantuan dari tangki-tangki itu. Berapa hari sekali Bu? Seminggu sekali. Jadi berarti setiap RT itu kan ada 15 orang sampai 12 kakak ya itu. Jadi per minggu itu satu tangki. Untuk 15 kakak ya? Iya. Cukup nggak Bu itu hari ini? Ya dicukup-cukupi kan ada nanti minta sumur sana itu nambahnya. Berarti air hujan memang di sini dimanfaatkan? Wah jelas itu dimanfaatkan sekali. Sekarang untuk punya tampungan di bak-bak itu ditampung. Mungkin harapannya dengan upacara adat meminta hujan ini seperti apa? Mudah-mudahan lekas turun hujan, kita bisa bercocok tanam lagi seperti sedia kala, dan ya kekeringan segera teratasi. Matur nuwun. Bapak-bapak ketua sanitur, bapak-bapak mesti hidup. Muncul. Sama Amisa Rupa. Airnya sih kalau di sini belum ditemukan. Itu baru kita tetap hujan. Sebetulnya ini kan konsepnya karena masyarakat sudah sangat lama menunggu datangnya air. Sebetulnya pada saat ini sudah masuk di pasca masa hujan, masa rendengan. Tapi terkendala dengan cuaca tidak stabil sehingga masyarakat muncul inisiatif yang sudah dilakukan sejak dari nenek moyang duluan. Jadi ini adalah bukan hal yang baru untuk pelaksanaan ritual Jalu Udan ini. Untuk secara konsepnya seperti apa Pak ritual Jalu Udan ini Pak? Konsepnya, ini nanti konsepnya ada karena hiburan yang menunjukkan bahwasanya setelah para petani itu diberikan hasil yang memuaskan, sehingga habis ini konsepnya nanti ada ritual Jalu Udan syukuran di atas sana, berdoa bersama, minta hujan. Syaratnya adalah nanti simbolis air kelapa dengan dikasih belarak itu pohon kelapa, lantas nanti di begitu Pak Rois menyampaikan doa, habis itu disampaikan hujan-hujan, semua masyarakat berbicara atau berteriak hujan-hujan itu. Maksudnya biar diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan begitu. Kenapa dilakukan di lokasi bukit ini, Pak? Karena proses dulu yang sejarah yang sudah cerita yang sudah disampaikan sejak dulu itu memang harus dilakukan di sana. Tempat Mbah Sodinomo itu ada di atas sana.